Istriku, cepat! Papa, mama, kamu dimana? Takut, siapa kalian? Istriku, makhluk apa ini? Unik sekali dia. Kalian yang makhluk apa pergi khusus? Kenapa warnanya menyerupai aku? Beda tahu. Iya, bayimu. Beda tahu. Jangan cubit-cubit sama anak kecil. Kekerasan dalam keluarga pergi. Ya, boleh. Ada sepucuk surat. Banget dah. Anak ini dibuang karena selalu minta cilok. Mama, papa minta cilok. Ternyata dia buangan ternyata. Ternyata dia anak buangan istriku. Kabur. Bagaimana kabur. Kalau kita makan aja dia suamiku, ayo. Betul sekali, kita jadikan santapan lezat aja. Karena dia adalah anak yang terlantar. Gak mau, kabur. Serem. Ayo, suamiku. Ayo. Mana dia? Selem amat, selem. Dia mandi-mandi tuh. Dia kita bakal kulitin dulu. Ayo. Tapi kenapa dia sangat pintar di air ya tuh? Kita kulitin dia, istriku. Jahat makhluk apa kalian? Kalian siapa kalian? Mukul-mukul dia, istriku. Widih. Jangan. Aku kasihan ke dia tuh. Jangan. Hah? Jangan. Berhubung kau kasihan istriku, bagaimana kalau kita adopsi saja bocil yang satu ini dan kita jadikan pasukan warden kita? Ya, boleh banget. Karena dia juga masih kecil, jadi kagak ngerti apa-apa. Ya, cilok. Manfaatkan dia. Kasih aku cilok, bakal aku menuruti permintaanmu. Okay. Dia minta cilok nih, gimana nih? Okay, Cil. Sepertinya kau terlantar dan belum makan. Cepat makan ini. Makan ini saja lah, ini enak nih. Roti flash. Itu lezat di sini. Ini cilok bukan? Ini cilok bukan? Iya, itu cilok. Itu daging cilok, mantap sekali. Itu cilok. Ya udah nanti aku makan ya. Ya, makan aja. Makasih. Ah, dia senang suamiku. Dia senang. Dia terpancing jebakan kita, istriku. Kecilkan suaramu, nanti dia mendengar. Ya, benar. Oh iya, dia kan sekarang udah jadi pasukan kita. Yuk kita bawa dia buat melakukan sesuatu, yuk. Kita latih aja istriku, kita adopsi, kita latih. Ntar besok dia besar, dia bisa membantu kita menyerang warga desa Minecraft. Bener banget cuy. Kalian ngomong apa sih? Enggak, tidak ada apa-apa, Cil. Iya, Cil. Ya sudah, Cil, kamu kan bosen, udah kenyang kan, Cil. Makan cilonya kan, Cil. Bentar. Aku mau tanya sesuatu sama kalian. Aku panggil kalian siapa? Cil. Om aja ya. Oh. Om sama tante ya. Terserah kamu mau panggil apa, Cil. Masa sih wajah kita kayak tante? Enggak lah. Terus siapa? Nenek ya? Hah? Jangan nenek lah, kucukur kulitmu. Enggak, om ya, om ampun om. Om saja, bagus. Bagus. Ya, panggil kita, anulah, ayah ibu ya, boleh bebas deh. Enggak mau, siapa kalian? Kalian bukan mamaku, bukan papaku, nih bokong. Ya udah, om saja tidak masalah. Tidak masalah istriku. Yang penting kita harus berhasil memperalat dia. Yaudahlah. Yaudah yuk. Cil, kamu kan lagi nganggur nih, habis kenyang-kenyang ya kan, makan-kenyang. Iya, mau main. Yuk, jalan-jalan yuk. Ayo. Sini, Cil. Gua bakal ajak kamu seneng-seneng nih. Kemana om? Ayo main om. Om mau ngapain, Cil? Ikut kami berdua, kami akan mengajak kamu jalan-jalan di tempat yang indah di dunia ini. Oke. Ayo, ini kamu akan melihat balon udara. Mau, ada cilok mau. Sini. Kemari, Cil. Turun pelan-pelan, Cil. Ada ikan, om. Kesukaanku ikan, om.
Nah, bagus. Buru saja, Cil. Langsung sikat, Cil. Let's go. Tunggu bentar, Cil. Stop dulu, Cil. Nih, aku kasih kamu senjata nih. Itu namanya senjata. Kamu bisa gunakan untuk melakukan penyerangan terhadap musuhmu seperti ikan-ikan itu. Ini aku kasih juga, Om. Ini buat apa, Om? Untuk panjul-panjul, Cil. Kamu pukul-pukul ikan itu, Cil. Cepat. Oh, gitu. Let's go, Om. Wih, aku jago ya, Om, ya. Jago aku, Om. Istriku. Kita harus latih dia untuk berburu, ya kan? Iya. Wih, Om, aku dapat ikan banyak, Om. Bagus sekali, Cil. Cepat. Basmi semua ikan-ikan di laut ini, Cil. Ini, Om. Ku kasih kamu. Ini tante. Ini ku kasih. Wih, pinter sekali, Bu, Cil. Pinter sekali. Pinter. Makin mengemaskan ya. Ya, bagus sekali, Cil. Kerja bagus. Aku makin suka sama dia, suamiku. Ayo, main apa lagi? Ini, Cil. Kita bisa main ini, Cil. Nah, istriku, ajak dia untuk berburu domba, istriku. Kemari, Cil. Kamu harus menyerang. Ini, apa namanya, domba-domba ini. Domba selangnya. Serem, dia lebih gede dari aku. Coba lihat, Cil. Nanti aja, Cil. Kamu pukul bokongnya supaya kamu bisa seneng, Cil. Pukul-pukul terus, Cil. Tuh. Oh iya, bener, Om. Aku merasa bahagia. Nah, bagus, Cil. Bagus. Pukul terus. Mana lagi, Om? Bokongnya. Ini, Cil. Semua, Cil. Jangan lagi makan tuh, mampu. Weh, bokongnya serang. Weh, aku bahagia. Sepertinya dia udah mulai hebat, istriku. Ini, Om. Kali suamiku. Iya, Cil. Lanjut, Cil. Terus, Cil. Terus, mana lagi? Oh, ini. Itu, Cil. Bokongnya, Cil. Serang, Cil. Iya. Serang bokongnya. Yeay. Ini lagi, Cil. Di sini empuk. Aku ngantuk. Ambil makan, Cil. Yoi. Kasih dia cilok. Dia paling suka sama cilok aneh sekali. Ini cilok. Ini cilok apa? Kok enak sekali ini? Ini cilok baru yang biasanya belum pernah aku makan. Ya, ini cilok. Cilok maling mantap nih. Aku di sini ngantuk, enak, lembut, empuk. Kok dihancurin sih tante ini dasar? Serang bokongnya tante. Jangan. Kau tidak boleh menyerang bokongnya tante, Cil. Yang harus kau serang adalah si domba-domba gembul itu, Cil. Oh iya ya. Om, aku itu sekarang aus, Om. Tante ini boleh netek gak? Netek, dia mau netek apaan tuh netek tuh? Kamu cewek kan? Itu? Tante cewek kan? Cewek punya cucu kan? Aku mau netek, yey. Aku tidak merasa tidak pernah dengar bahasa netek. Mana tante, kamu kok datar, gak ada apapun. Cowok, jangan-jangan dia. Udah. Cil ping. Kamu lebih baik tuh mengejar orang-orang itu. Mana? Dia punya cucu. Sekali, istriku. Itu penduduk desa. Dia suka mengganggu kami. Oh gitu. Cepat. Kurang ajar sekali mereka. Penduduk desa itu punya tetek, Cil. Penduduk desa punya tetek, Cil. Kau bisa netek dengan cara memanjulnya dengan ini, Cil. Nanti dapat cucu ya. Oke. Let's go. Botak-botak. Ngapain kalian? Serang. Kita bantu juga. Seperti ini, Cil. Contohnya, Cil. Aku minta cucu. Maaf om. Kepukul, Om. Ih. Maaf mah kalau sama ini mah. Bagus, Cil. Anjing kecil untuk mendapatkan cucu-cucu terbaik, Cil. Wih. Weh, mau kabur kemana kamu? Jangan masuk ke rumah kamu ya. Waduh, ini ada. Kamu tidak diundang, suamiku. Si jomba ini. Aduh. Tenang, jomba itu teman kita. Kita kan makhluk warden, istriku. Om, kalian di mana, Om? Tante di mana kalian, kok pada hilang? Ini masih melawan Cil. Teman sendiri. Biasa. Kubantuin, tante. Mampus kau. Hebat sekali. Makan cilok rotten flesh. Ya, makan cilok ini lagi, Cil. Daging mentah, Cil. Kok aku sakit perut, Om? Om, aku sakit perut. Masih belum terbiasa tuh, Cil. Lama-lama kau juga akan terbiasa dengan cilok terbaru itu ya, istriku ya. Oke. Belum terbiasa, mungkin rasanya pedes sekali ya. Istriku, sepertinya dia udah bagus sekali ya melakukan pelatihan perburuan manusia yang sudah sangat hebat. Bener banget.
Mau pulang, ya udah, mau pulang, itu. Udah hujan. Oh, belum. Kita mesti cari kayu dulu. Suamiku, ayo cari kayu dulu. Yuk. Kayu. Oke, kita harus bikinkan dia kasur ya kan. Oke, ya, Cil, ya. Kau tunggu di sini, Cil. Kita sebentar lagi balik, Cil. Oke. Oke. Ya, kamu mau ikut sih, enggak apa-apa sih. Jangan tapi kasihan kalau dia ditinggal. Ya udahlah, yuk. Itu gimana caranya, Om? Ngambilnya, Om. Ah, kau tinggal pukul aja, Cil. Enggak bisa, Om. Tanganku kecil, Om. Enggak hancur, Om. Ah. Ya udah, kau tunggu kau rada besar, Cil. Kau bisa melakukan perburuan pukul-pukul tembok ini, Cil. Oke. Aku mau lihat tante. Ah, tante ngapain nih? Halo, tante. Halo tante. Shh, jangan ramai. Aku mau ngumpulin kayu nih. Ayo. Oke, istriku. Sudah cukup, istriku. Aku sudah menemukan banyak kayu nih di sini. Cepat, selagi bocil kabur. Cepat, diam di sini. Oh, iya. Terus. Wih, kau ngapain ikut terus, Cil? Kamu berenang. Yeay, aku mau berenang. Aku berenang, aku suka berenang. Ya udah, kau berenang dulu, Cil. Oke, istriku, cepat bikin kasur. Ini, minta bul, cepat. Silakan, aku cuma punya satu. Sekali. Hari-hari. Tidak masalah. Oke. Ah, sudah jadi istriku kasur. Ayo, pulang. Pulang, Cil. Aduh, suka ganggu. Us. Udah, aman. Cakep. Ya udah, yuk, balik. Ayo kita pulang, Cil. Ayo pulang, sudah sore ini. Cepat. Ayo, kemana? Aku gak inget jalan, Om. Kamu yang di depan, ini. Om. Ikut Om saja. Wih, ayo istriku, cepat. Kita tidurkan dia. Ini, botak, minta cucu. Oh, dasar penduduk desa, laknat mati kau. Kemana, Om? Kemana, Om? Yang bener, Om? Sini. Ini, kesini, Wah. Gimana sih suamiku? Kenapa lupa sama tempat rumah sendiri? Gak romantis lah. Agak sedikit pikun. Cepat, Cil, kesini, Cil. Cepat. Mana, Om? Nah, sini, Om. Ah, ya, naik, Cil. Okay, yuk, kau bisa loncatkan, Cil. Oke, terus, Cil. Wih. Ayo, kemari ke atas sini. Kalau dia tidak sini. Bisa bantu dia. Cepat. Gak bisa, Om. Kurang tinggi aku, Om. Aduh. Mesti digendong dulu lah kau, Cil. Aku sudah ada di atas. Jangan pukul-pukul, Om. Akan ku jadikan cilok kau, Cil. Kalau kau macam-macam. Eh, Cil, jangan main-main, Cil. Jangan main-main, Cil. Kamu itu harus menghormati Om dan si tante. Paham kamu? Iya, paham. Tapi suamiku tadi kamu bilang Om ke dia. Sebenarnya Omnya ini kamu apa dia sih? Ya jadi dia sih, tapi agak sedikit pikun, sering salah ngomong dah. Oke, Cil, cepat, Cil, sini, Cil. Mana sih rumah kalian? Kalian gak punya rumah ya? Jangan-jangan ya. Ini. Kami ini tinggalnya di gua, perlu tahu ya. Gua? Ya, gua ini macam rumah mewah bagi kaum kami. Wih. Yalah, ini sangat komplit. Air ada. Nah, ini istriku. Weh. Tidurkan dia istriku. Ada maling, Om. Cepat, ini bukan cepat. Maling, ini temannya Om ini, ya kan? Namanya dia adalah zombie. Nah. Oke. Ini kenapa kayunya dikit amat ya? Yaudah, istriku, cepat tidurkan si bocil. Mana dia? Cepu. Rumahnya gini doang. Rumahnya gini doang. Kenapa dia disuka di air sih? Ayo sini, boy. Mandi dulu, okay. Tante. Mau tidurkan dia, Cil. Mandi, bau, Tante. Nih, coba lihat. Bau. Oh, aku tidak boleh kasar kepada anak ini. Kelak aku menjadi seorang ibu. Tidur di sini. Yeay. Boleh. Kalian tidur istriku. Di mana? Di bawah. Biarkan dia tidur di sana, Cil. Ya udah. Aku tidur. Dia tidur. Aku tidur. Wah, berhasil. Kita berhasil, suamiku. Yeay. Betul. Kita harus rawat anak ini, istriku, sampai dia besar dan menjadi salah satu anggota Warden dan menyerang warga bumi Minecraft. Wih. Mantap. Dan aku mulai menyayanginya, suamiku. Ini mantap. Ya, istriku. Sekali. Kita harus latih dia supaya dia menjadi Warden paling buas di dunia Minecraft. Wih. Wah, aku senang. Akhirnya aku punya keturunan. Betul sekali, istriku. Bangun. Yeay, aku bahagia hari ini. Tante, om, aku punya hadiah, ya, Om. Ya. Nih. Apa itu, Cil? Wih, pinter sekali bunga. Kau, Cil. Nih. Mana nih bunganya nih? Nih, kau kasih bunga. Itu bunga waktu aku dibuang. Wih, pinter sekali. Bunga kesayanganku. Wah, terima kasih banyak. Aku sangat suka. Ini namanya bunga cilok.
Bunga Cila. Yeay. Oh, Bunga Cila. Ya ya, kan aku terima. Ya ya, pintar sekali kau, Cil. Barang siapa yang memegangnya, maka dia akan menjadi mama. Yeay. Berarti aku dianggap jadi mama suamiku, asyik. Bagus sekali istriku. Dia sudah terjebak bocil bodoh dia emang ya kan. Wih. Mama. Om, aku panggil kamu papa mulai hari ini. Boleh ya. Bagus sekali, Cil. Wih. Hey, aku punya papa mama baru, guys. Yeay. Wah, yang menyenangkan. Akhirnya cepat, aku jadi pura-pura mama. Senang istriku. Yeay. Hore, asik. Kita udah jadi papa mama, guys. Dan kita adopsi si bocil ini. Asik. Yoi.